السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا Wa kana rabbuka qadira Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Amma ba'd Dewan Hakim yang kami hormati Serta Muslimin Muslimat Sa Memperoleh kehidupan yang penuh ketenangan, membina rasa cinta dan kasih sayang, memenuhi kebutuhan seksual yang berlimpah keriduan, serta terjaga nasab dan keturunan adalah tujuan, tujuan. pernikahan dalam Islam. Berbatu koral jalan di Mekah. Kalau jatuh, pasti terluka, berani bermodal orang menikah agar tercipta hidup bahagia. Namun, ternyata tidak semua orang menikah merasakan bahagia. Hal ini ditunjukkan oleh semakin tingginya angka perceraian di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2023, kasus perceraian di Indonesia meningkat pesat, bahkan mencapai angka 516.334 kasus pada tahun 2022 jelas angka ini meningkat 15% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 447.743 kasus adapun faktor penyebab utama perceraian yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran jumlahnya sebanyak 284.169 kasus atau setara dengan 63,41% dari total kasus yang ada. Lalu bagaimana Al-Qur'an memberikan panduan agar pernikahan senantiasa berlimpah kebahagiaan. Maka kami akan menyampaikan pensyarahan Al-Quran yang berjudul Menggapai Keluarga Sakinah dalam perspektif Al-Quran. Dengan merujuk pada Al-Quran, Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi Auudzubillahi minasy syaithonir rajim Bismillaahir

لقى لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها لتسكنوا ¡Guau, no! in

di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Bahwa ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu Dari jenis dirimu sendiri Agar kamu merasa tentram kepadanya dan dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir muslimin muslimat rahimakumullah Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah Di dalam kitab Zubedatu Tafsir Min Fathil Qadir menjelaskan Bahwa kalimat <tuh> Litas kudu ilaiha Yakni agar kalian condong kepada mereka Memiliki makna bahwa Dari diri mereka Terdapat ketentraman dan ketenangan baut bagi jiwa kalian Bagi seorang suami Dari diri istrinya lah akan datang Ketentraman dan ketenangan Bagi seorang istri Dari diri suaminya lah akan datang Gelimang kesentosaan dan kenyamanan Sementara Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsir Taisir Karimir Rahman fit tafsir Kalamil Mandan menjelaskan bahwa pernikahan merupakan sebab yang dapat mendatangkan rasa kasih sayang sehingga dengan adanya seorang istri suami dapat merasakan kenikmatan, kelezatan dan kedamaian. Begitupun sebaliknya dan dengan hadirnya anak-anak mengasuh mereka dapat bertambah pula kedamaian padanya. Namun persoalannya mengapa banyak orang yang menikah tidak merasakan keharmonisan dalam rumah tangga untuk membangun suatu keluarga yang harmonis, maka sepasang suami istri harus menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Selama ini sering terjadi konflik di dalam kehidupan rumah tangga karena antara suami dan istri tidak menyadari hak dan kewajibannya. Suami hanya menuntut hak kepada istri. Tapi ia tidak menjalankan kewajibannya dan istri hanya menuntut hak kepada suami. Tapi ia tidak menjalankan kewajibannya. Nabil Kazin dalam bukunya "Pernikahan yang Sukses" halaman 125 sampai 129 beliau berpendapat bahwa ada empat kewajiban suami. Dalam rumah tangga, pertama, suami sebagai kepala rumah tangga, imam, dan pemimpin bagi anak dan istrinya, kedua, memberikan nafkah lahir berupa sandang, pangan, dan papan, serta nafkah batin berupa perhatian dan rasa kasih sayang terhadap anak dan istrinya ketiga menjaga keselamatan anak dan istrinya. Yang keempat, mengajarkan kepada istrinya akan ilmu tauhid, syariat dan akhlak. Setelah sang suami menjalankan kewajibannya dengan baik, kini giliran seorang istri yang harus berperan dalam kehidupan rumah tangga. Dr. Nikmat Fuad seorang guru besar Mesir berpendapat bahwa ada empat kewajiban istri dalam rumah tangga. Pertama, sebagai sodiq, sahabat karib sang suami, baik suka maupun duka. Kedua, sebagai samir, teman bercanda dan bersendagurau melepaskan kepenatan setelah satu harian bekerja ketiga sebagai syarif mitra terpercaya dalam mengatur keuangan rumah tangga cukup atau tidaknya biaya hidup keluarga tergantung pada tangan sang istri yang keempat sebagai Rofi, kok Teman tawa dalam suka dan penghibur di kala duka. Alangkah bahagianya jika suatu keluarga yang masing-masing anggota keluarganya menjalankan tugasnya dengan baik. Suami, sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab penuh atas keselamatan keluarganya dan sang istri sebagai ibu rumah tangga harus mendidik dan membina anak-anak mereka. Dari sinilah akan melahirkan keluarga yang ideal dan harmonis seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu baiti jannati rumah suasana surgawi telah tercipta dalam kehidupan rumah tangga maka bukan hanya sepasang suami istri saja yang merasakan kebahagiaannya melainkan anak-anak mereka bahkan orang-orang di sekeliling mereka pun akan merasakan kesakinahan keluarga tersebut dari sinilah akan melahirkan generasi yang cerdas dan berkualitas Bukan generasi penerus yang hanya dapat menjadi beban bagi orang-orang di sekelilingnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi. wal lau Don't. meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah. Mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah. Dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar, Maha Benar Allah, yang Maha Agung, dengan segala firmannya, Masyru'l Hadirin, rahimakumullah, imam ibnu Kasir dalam kitab tafsir ibnu Kasir menjelaskan. bahwa ayat ini berkenaan dengan pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah saya mempunyai harta yang banyak tapi saya hanya memiliki seorang anak Bolehkah saya bersedekah dua pertiganya? Rasul menjawab, tidak boleh. Bolehkah saya bersedekah seperduanya? Rasul menjawab, tidak boleh. Bolehkah saya bersedekah sepertiganya? Rasul kembali menjawab, sepertiga itu pun terlalu banyak. Maka Rasul bersabda, sungguh. Aku mengharapkan engkau meninggalkan puarismu, seorang kaya dan berharta. Hal itu lebih baik daripada meninggalkan puarismu dalam keadaan lemah dan papa lalu menggantungkan hidupnya pada belas kasih orang lain dari syarahan yang dapat kami sampaikan bisa kita mengambil kesimpulan bahwa untuk menggapai keluarga sakinah dalam perspektif Al-Qur'an selalu mengedepankan nilai agama untuk membina keluarga agama dijadikan sebagai kiblat dalam menyelesaikan masalah yang muncul dari keluarga sakinah akan melahirkan generasi muda yang tangguh akidahnya, pendidikannya, dan ekonominya. Mudah-mudahan di era kebangkitan nasional ini, keluarga Indonesia mampu menuju keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sisik ikan jatuh ke tanah Pecah-pecah terlihat mereka Mari wujudkan keluarga Sakinah Suasana hangat yang penuh berkah Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh